Halo sahabat Hermina, bertemu lagi bersama saya Undun dalam podcast Hermina edisi spesial bertemakan observasi, obrolan seru varian edukasi. Pada kesempatan kali ini, Undun akan bagi informasi untuk sahabat Hermina, khususnya ibu hamil. Banyak nih yang ngirim DM ke Instagramnya Hermina ataupun ke TikToknya Hermina. Itu tentang yoga ibu hamil itu gimana sih? Kapan sih bisa dilakukan yoga ibu hamil? Nah, hari ini Undun sudah menghadirkan langsung salah satu bidan paling populer di Rumah Sakit Hermina Padang. Sekali lagi kalau buka, Bidan Dila. Halo Bidan Dila. Halo Mas Undun. Ini kalau sahabat Hermina masih ada yang belum kenal Bidan Dila nih, kebangetan nih. Karena hampir di semua gedung Rumah Sakit Hermina, foto Bidan Dila itu terpampang. Jadi buat sahabat Hermina, khususnya ibu hamil yang mau tahu informasi seputar kehamilan, konsultasi, rencana persalinan, itu biasanya akan langsung konfirmasi Bidan Dila. Ini udah dapat pertanyaan yang banyak nih Bidan Dila dari sahabat Hermina, khususnya di sosial media. Yeah. Itu tentang prenatal yoga atau yoga ibu hamil. Mm. Ini sebenarnya yoga ibu hamil itu apa sih Bidan Dila? Oke, terima kasih ya Mas Undun. Banyak nih yang nanyain sama Bidan Dila atau nge-DM ke Instagram gitu ya. Yoga hamil atau prenatal yoga itu apa sih bedanya sama senam hamil? Nah, benar. Nah, kalau senam hamil itu lebih ke olahraga, aktivitas fisik juga. Cuma kalau perbedaannya dengan yoga, kalau yoga itu lebih ke memberdayakan tubuh dan mengatasi keluhan-keluhan pada ibu hamil gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Jadi apakah keluhannya itu dari ibunya, di seluruh tubuhnya, atau misalnya di punggung, pinggang yang sering ada keluhan pada ibu hamil, nah itu biasanya bisa teratasi dengan yoga gitu. Kalau senam hamil kan lebih luas gitu. Kalau untuk prenatal yoga itu lebih ke memberdayakan diri dan mengatasi keluhan yang dikeluhkan selama kehamilan gitu. Okay. Berarti itu kayak mengatur fleksibilitas tubuh selama hamil gitu ya Bidan Dila. Berarti sebenarnya buat prenatal yoga ini sama ya prinsipnya sama yoga biasanya? Enggak sama. Berarti fokusnya itu lebih kemana Bidan Dila? Fokusnya lebih ke keluhan ibu hamil. Jadi misalnya ibu hamil itu kan ada perubahan bentuk tubuh. Nah, untuk di akhir kehamilan nanti di trimester 1, 2, dan 3 itu beda-beda keluhannya Mas Undun. Gitu. Nah, jadi kita memberikan yoga itu, prenatal yoga itu sesuai dengan keluhan ibunya di trimester berapa gitu. Oke. Berarti nanti itu lebih mempermudah kondisi ibu selama hamil, bisa jadi itu benar. Untuk memperlancar buat proses kehamilannya benar. Juga. Kalau misalnya selain itu ada nggak sih Bidan Dila manfaatnya itu apa aja gitu buat ibu-ibu yang sudah melakukan prenatal yoga? Oke, kalau untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti prenatal yoga, yang penting itu ibunya bisa lebih rileks dalam menjalani kehamilan, lalu minim keluhan, lalu bisa mengoptimalkan dirinya untuk lahiran normal gitu. Okay. Jadi apapun penghambatnya untuk lahiran normal, selagi dalam tanda kutip ibunya memenuhi syarat untuk melahirkan normal, itu bisa ditunjang dengan prenatal yoga gitu. Baik, berarti kalau misalnya ibu-ibu hamil atau sahabat Hermina di rumah yang ada rencana persalinan normal, itu buat ikut kelas yoga ini akan sangat membantu proses persalinannya ya Bidan Dila? Benar sekali Mas Undun. Ini kan Bidan Dila udah jelasin nih sama sahabat Hermina apa aja sih manfaat dari yoga hamil atau prenatal yoga tadi, salah satunya itu mempermudah atau memperlancar proses persalinan ibu hamil, khususnya buat persalinan normal ya Bidan. Nah kalau untuk ibu hamil ada keinginan buat ikut prenatal yoga, itu syaratnya apa aja? Oke, kalau untuk yang baru-baru hamil sih kita minimalkan ya untuk yoga. Jadi untuk gerakannya pun paling hanya stretching atau menggerakkan anggota tubuh minim gitu, nggak terlalu berat seperti yang untuk optimalisasi panggul pada trimester 3 gitu. Kalau untuk usia kehamilan, syaratnya supaya bisa mengikuti prenatal yoga ini ada nggak Bidan Dila? Syaratnya yang pertama nggak ada keluhan.
nggak ada keluhan seperti ada perdarahan, sering kontraksi, atau hipertensi, atau asma. Okay. Nah, asmanya itu harus terkontrol, jadi nggak lagi kambuh. Gitu. Berarti usia kehamilan berapapun tetap bisa melakukan yoga hamil asalkan syarat-syarat tadi terpenuhi. Benar. Oh. Kalau untuk di Hermina sendiri, Mas Undun, itu lebih kita fokuskan pada ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan 28 minggu ke atas gitu. Jadi lebih optimal untuk mobilisasi panggulnya nanti untuk persiapan persalinan normal gitu. Okay. Berarti Hermina Padang sendiri punya kelas-kelas ibu hamil, itu salah satunya prenatal yoga ya Bidan Dila? Benar. Itu nanti yang buat kelas prenatal yoganya sama Bidan Dila langsung? Iya, kebetulan masih sama Bidan Dila langsung. Misalnya nih sahabat Hermina udah siap nih mau ikut kelas prenatal yoga, kelasnya Bidan Dila, gimana prosedur pendaftarannya? Oke, kalau untuk pendaftaran sendiri itu hamin 1. Nah, untuk setiap Jumat itu kita buka kelasnya untuk 4 orang. Okay. Jadi mendaftar dulu via WA dengan Bidan Dila, nanti kita hitung tuh kuotanya. Okay. Jadi untuk kuotanya hanya 4 orang untuk satu sesi. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 orang berarti kita jadikan 2 sesi. Itu buat kuota 4 orang, kalau misalnya ibu hamil mau ikut, ada nggak alat yang harus mereka siapkan atau semuanya udah dari kita nih Bidan Dila? Jadi ibu hamil tinggal konfirmasi Bidan Dila, WA Bidan Dila 1 hari sebelumnya kalau mau ikut yoga, jadi tinggal datang aja. Iya, benar sekali. Kalau di Hermina kita siapkan matras, kita siapkan strap yoganya, balok yoganya juga sudah kita siapkan. Okay. Untuk 4 pasien gitu. Berarti tinggal bawa ibu hamil sama calon dedeknya aja. Benar ya? Benar banget. Oke, selain fasilitas yang sudah disediakan tadi, ada lagi nggak Bidan? Benefit yang bisa didapatkan ibu hamil jika ikut kelasnya Bidan Dila? Oke, kalau untuk ikut kelas Bidan Dila, nanti pas yoga kita ada sharing seputar keluhan kehamilan, apa saja itu kelas-kelas ibu hamil, seperti cara memandikan, cara merawat tali pusat, dan lain-lain nanti. Atau cara merawat payudara, pijat laktasi gitu. Oke, baik Bidan Dila. Ini sih harusnya sahabat Hermina semua nih udah paham nih, udah tahu nanti rencananya mau ikut kelas Bidan Dila itu dia dapat apa gitu. Tidak hanya fokus sama yoganya saja, tapi Bidan Dila juga punya kelas-kelas khusus buat sahabat Hermina khususnya ibu hamil, mulai dari kelas menyusui, kemudian kelas bedong bayi ada enggak Bidan Dila? Ada, pokoknya semuanya lengkap bisa ditanyain di sana. Jadi okay, makanya kalau misalnya prenatal yoga ketemu Bidan Dila, ya nanti ditanyain apa aja persiapannya. Pokoknya kita sharing. Oke, siap. Jadi buat sahabat Hermina yang mau daftar langsung buat kelas yoganya bareng Bidan Dila, itu bisa langsung H-1. Tadi jadwalnya setiap hari Jumat setiap ya Bidan Dila? Setiap hari Jumat jam 9 pagi. Kalau takut kehabisan slot bisa langsung WA Bidan Dila sekarang juga. Jadi langsung konfirmasi, langsung booking slotnya karena satu hari cuma 4 orang ya Bidan Dila. Benar banget. Yuk Bunda segera daftar kelas prenatal yoga bersama Bidan Dila. Hubungi 0822845737618. Baik Bidan Dila, terima kasih banyak untuk informasinya yang sangat bermanfaat. Kita tunggu sahabat Hermina untuk join kelas Bidan Dila ya. Oke, siap Mas Undun. Oke sahabat Hermina, sekian untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi selanjutnya. Obrolan seru varian edukasi. Dadah!